Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha, Allahumma aslih ulata umurina innaka waliyu dhalika wa qadiru alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pohonongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita semua di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hanya menjadi bumerang bagi kita. Ya Allah, tolonglah kita semua dan seluruh umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Perbaikilah urusan kami dan perbaikilah urusan pemimpin-pemimpin kami. Engkau Maha mampu melakukan segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan kita, khususnya di bulan Al-Muharram. Hari-hari di mana pahala dilipat gandakan dan dosa pun juga dilipat gandakan. Dan kita sedang membahas penutupan dari bab ini. Dan kita sedang membahas bahwa salah satu hal dan skill yang sangat penting dalam berinteraksi dan dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan adalah skill diam yang sangat penting tapi lupa dipelajari oleh banyak kita. Banyak di antara kita dari dulu fokusnya gimana bicara, bagaimana bicara, dan bagaimana bicara. Apakah itu salah? Nggak salah. Tapi kita juga harus belajar bagaimana diam. Karena salah dalam diam pun juga mematikan. Dan pada hari ini juga bagaimana kita mendiamkan jempol kita atau jari jemari kita. Mungkin lisan bisa diam, tapi hari ini jari itu susah diam, hadirin. Dan bisa jadi itu membuat seseorang masuk ke dalam api neraka. Nabi kita alaihissalam mengatakan, "Man sammata najah." Dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad, barang siapa yang diam, niscaya dia akan selamat. Barang siapa yang diam, niscaya dia akan selamat. Barang siapa yang diam, dia akan sukses. Barang siapa yang diam,
percaya dia akan berhasil. Dan pemahaman terbalik kata para ulama seperti Al-Imam Abu Hamid rahimahullah ta'ala, bahwa idza atlaqa lisanahu lam yaslam. Hadith ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang tidak bisa mengontrol pembicaraannya, yang kalau ngomong itu udah ceplos-ceplos, suka-suka, semua diomongin, maka dia gak akan selamat di dunia dan akhirat. Dia gak akan selamat. Jadi orang yang gak punya skill diam dalam arti dalam pembahasan kita, dia gak akan selamat dalam hidup. Dia gak akan selamat di dunia, gak akan selamat di alam kubur, gak selamat di akhirat. Bayangkan betapa bahayanya. Man samata naja, barang siapa yang diam, dia selamat. Dalilul khitab, mafhum mukhalafah, atau pemahaman terbalik dalam dari hadith ini, dalam ilmu usul fiqh dinamakan dalilul khitab. Barang siapa yang atlaqa lisana, dia bebaskan lisannya, udah. Jadi lisannya tuh bebasannya ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, bebas. Dia gak akan selamat. Dia kan, di dunia dia akan kena. Dia akan repot di alam kubur, dan dia akan habis di akhirat. Dan tentu saja maksud mansomatan aja itu bukan seumur hidup kita diem, bukan. Gak selamat juga itu. Berarti gak zikir dong. Diem aja. Sholatnya diem aja. Mas, kok gak baca Al-Fatihah? Diem tuh selamat. Ini salah lagi. Ini maksudnya, kata para ulama, somata ini adalah skill diam sehingga dia mampu diam dari keburukan. Dia diam di waktunya diam gitu. Dia bisa mengamalkan hadits Nabi SAW, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Itu maksudnya. Jadi timingnya diam, dia tahu, oh, saya harus diam. Mau diprovokasi siapapun, ayo lo harus bicara, ketiklah sesuatu, kasih respon dan sebagainya. Diam. Makanya sebagian para ulama mengatakan, faman sakata 'ani syarr faqad khalasa min jahannam wa min syarri lisani. Barang siapa yang punya skill ini sehingga dia mampu diam dari hal-hal yang buruk, di mana dia harus diam, dia diam, dan dia punya skill itu dan dia terapkan, maka dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka jahannam. Bayangkan, penting sekali skill ini. Dia selamatkan dirinya dari api neraka, dan dia dari keburukan-keburukan lisan. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ini bukan sembarangan skill, hadirin. Ini bukan sembarangan skill. Sampai-sampai Rasulullah SAW kan mengatakan dalam hadis Bukhari,
man yadman li ma baina lihihi wa ma baina rijlihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin dia bisa mengontrol antara atau lisannya dan bisa mengontrol kemaluannya kepadaku, dia bisa aja kasih jaminan kepadaku, maka aku akan jamin dia surga. Dia bisa jamin lisannya dan kemaluannya, dia bisa jamin, dia bisa ngontrol lisan dan kemaluan, maka aku akan jamin dia surga. Itu dalam. Ibnu Battal mengatakan, hadirin, dalal hadith ala anna a'zamal bala' ala al-mar'i fi dunya lisanu wa farju. Faman wukiya syar wa faman wukiya syarrahuma wukiya a'zama syar. Hadith ini menunjukkan bahwa bencana terbesar bagi seseorang di dunia itu biasanya dari lisannya dan kemaluannya. Bencana terbesar manusia di dunia itu biasanya dari lisan dan kemaluan. Barang siapa yang bisa menjaga keburukan dua anggota tubuh ini, maka dia telah terjaga dari a'dhamu syarr, keburukan yang paling buruk, neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa salah satu ulama Ibn Abdul Bar, dalil anak-anak akbar kabair innama hiya minal fam wal faraj. Akbar kabair, dosa besar yang paling besar itu datang dari lisan dan kemaluan. Kemaluan zina dan seterusnya. Lisan syirik, lisan. Kekufuran lisan. Ridah murtad, lisan juga. Lisan itu subhanallah. Ghibah lisan, fitnah lisan. Dosa-dosa besar itu banyak dari lisan dan kemaluan. Dan yang celakanya, mayoritas orang yang melakukan dosa lisan itu gak merasa bersalah. Beda dengan sebagian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Beda misalnya kalau misalnya kita di sini kan, kalau udah bicara misalnya makan babi, wah haram itu, haram. Mana? Tapi kalau udah bicara dosa lisan, santai aja nih, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D, ngomongin semua aja. Nanti nyinyirin A, nyinyirin B, nyinyirin C dan seterusnya, enak, gak ada beban. Itu menakutkan, hadirin. Makanya tadi kata Nabi SAW, man somatan aja, barang siapa yang diam dia selamat. Pemahaman terbalik, barang siapa yang bicaranya gak punya kontrol, gak punya kaidah, gak punya batasan, dia akan celaka. Orang yang ngomong sana, ngomong sini, celaka dia. Itu kata Rasulullah SAW dari mafhum hadis di atas. Oh, berantakan. Dan nanti di hari kiamat dia akan jadi orang yang bangkrut kalau dia rajin ibadah. Jadi kalau dia rajin ibadah, di hari kiamat dia bangkrut. Apalagi kalau dia gak rajin ibadah. Orang yang ibadahnya bangkrut, kata Nabi dalam hadis Muslim, atadruna man al-muflis. Siapa, Anda tahu gak sih, kalian tahu gak sih siapa orang yang bangkrut? Para sahabat bilang radhiyallahu ta'ala anhum, orang bangkrut itu orang yang punya harta dan aset, bukan.
Kata Nabi SAW, bukan itu maksud saya. Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang datang dengan membawa pahala sholat, puasa, ibadah, kalau dia zolimi manusia, dan dia tanya dengan lisan, akhirnya pahalanya ditransfer ke orang-orang tersebut. Dan kalau dia udah gak punya pahala, maka dosa mereka ditransfer ke dia. Sampai dia dimasukkan ke api neraka. Rasulullah SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, hal seurgen ini itu bisa-bisanya kita itu luput gitu loh, dan gak pelajarinya dari kecil. Dan itu semakin memperkuat firman Allah SWT. Firman Allah gak perlu diperkuat lagi, tapi iman kita ini kan suka lemah. Nah, ini memperkuat iman kita maksudnya. Bahwa manusia itu sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zolimnya minta ampun dan bodohnya itu luar biasa. Dan diantara kebodohan manusia, mereka tuh gak ngerti apa yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang merugikan mereka, kecuali dituntun oleh wahyu, dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya udah gitu, gak mau belajar juga, malas kajian, malas duduk di majelis ilmu, ya takut selesai masalah, gak ngerti apa-apa dalam hidup, clueless dalam hidup. Akhirnya dalam case ini, atau kasus ini, ngomong macam-macam, kayak gak ada beban gitu, kayak gak ada rokib atid, kayak gak dihisap di hari kiamat. Kenapa? Itu kebodohan kita. Makanya itulah Abu Darda mengatakan ta'allamu samta kama ta'allamu nalkalam. Pelajari skill diam sebagaimana kalian belajar bagaimana bicara. Bagaimana skill bicara. Kita itu belajar bicara minimum misalnya 2, 3, 4 tahun pertama dalam hidup kita. Kita belajar bahasa ibu kan, mother tongue. Itu berarti kalau kata Bunda, belajarlah skill bicara sebagaimana kalian belajar skill pelajarilah skill diam sebagaimana kalian pelajari skill bicara. Ya minimum 3-4 tahun lah kita belajar diam. Masalahnya seringkali sehari pun gak pernah belajar skill diam. Dan kalau dia minder, bukan itu juga poinnya. Alhamdulillah sih kita nih sebagai ini suka diem, bukan karena jago, karena minder, karena grogi, karena takut, karena deg-degan, kan penyakit kita gitu. Pokoknya gue jangan bicara depan umum ya, lu aja bicara, oh kayaknya ilmunya dalam nih, grogi tau, bukan ilmunya dalam. Jadi bukan karena takut sama Allah, bukan karena tahu dalil tentang keutamaan diam, karena rugi. Dan itu penyakit kita, sebagian kita, enggak semuanya. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Sedangkan yang dimaksud adalah bagaimana orang tuh punya skill diam karena iman, karena ilmu, karena pertimbangan, karena memainkan atau menggunakan kaidah. Karena kemampuan membaca peta. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa? Ketemu Nabi ida aroda an yatakallam, jika seseorang ingin bicara, fa in kana ma yatakallamu bi khairan muhaqqaqan yuthabu alaihi wajiban au manduban falyatakallam. Lihat bagaimana beliau, apabila seseorang ingin bicara, jika kita ingin bicara nih, jika pembicaraan kita, apa yang kita ingin sampaikan, apa yang ingin kita angkat itu adalah kebaikan,
muhakkakan setelah ditahkik, bukan asumsi, bukan asumsi, bukan klaim, tapi benar-benar pertimbangan matang ilmiah. Bahkan kalau perlu data research. Jadi ini tuh kebaikan based on research. Setelah dipelajari, diamati. Oh, ini tuh kebaikan. Tahu argumentasinya, pernah baca referensi, oh ini kebaikan. Referensinya valid, ilmiah, kalau itu tentang agama, ayatnya ada, hadisnya ada, keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan para ulama klasik itu jelas. Yuthabu alaih, dapat pahala. Dapat pahala, yuthabu alaih, dapat pahala. Wajiban au manduba, baik itu perkara wajib atau itu perkara sunnah. Fal yatakallam, baru anda bicara. Itu kata Imam Nawawi itu. Masya Allah ya. Jadi ini menunjukkan sebelum bicara harus mikir. Dan mikirnya itu apa? Jadi bukan hanya mikir, tapi punya kerangka berpikir ilmiah. Dan itu cepat gitu loh. Kan kita mayoritas bicara kan nggak bawa isi perpustakaan ya. Atau nggak bawa buku gitu, ngomongnya gitu aja kan. Jadi artinya walaupun itu pembicaraan sehari-hari, itu kalau mau bicara kita harus punya kerangka berpikir ilmiah yang mikirnya tuh sepersekian detik gitu loh. Ini baik, oke saya bicara, ini baik, ini saya bicara, baik. Dan muhakkakan benar-benar secara tahqiq bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa ini adalah kebaikan, dapat pahala, baik itu wajib maupun sunnah. Bayangkan hadirin, hidup puluhan tahun kayak begitu gak cara berpikir kita? Pantesan aja kita berantakan, kayak gak ada beban gitu loh, kayak gak dicatat malaikat. Ngomong aja asbun. Itu lisan yang sekarang, atau lisan kesarian, gimana jari sekarang yang kalau kita kasih komen di sosial media itu bisa jadi rekam jejak, gak akan hilang dan dampaknya luas. Mungkin orang gak tahu, tapi bukan Allah Maha tahu. Dan begitu dampaknya luas, kena kita di hari kiamat. Gak usah nunggu hari kiamat, emang Allah gak bisa balas di saat orang-orang yang terkait gak tahu. Jadi harus mikir dulu hadirin. Wa illam yadhhar lahu, dan kalau sebaliknya, wa illam yadhhar lahu annahu khairun mithabu alaihi falyumsik anil kalam sawa'un dhahara lahu annahu haramun aw makruh aw mubahun mustawi at-tarafain fa'ala hadha yakunu al-kalamu mubah ma'muran bitarkihi manduban ila al-imsaki an makhafatan min injirarihi ila al-muharram wa al-makruh wa hadha yaqu fi al-'adati katsiran wa ghaliban. Coba renungkan deh. Kalau belum jelas lam yadhhar, belum jelas apakah ini adalah kebaikan, apakah ini kebaikan? Belum jelas. Yuthabu alaih, dapat pahala. Jadi kita mau nyampaikan sesuatu dan ini belum jelas apakah ini kebaikan yang mendapatkan pahala, maka kita harus diam. Falyum sik anil kalam, diam, jangan bicara. Skill diamnya dimainkan. Baik itu jelas-jelas haram atau makruh atau mubah, baik itu haram atau makruh atau mubah, mustawait tarafai, mubah yang terjadi
musibah yang dampak positif negatifnya sama-sama kuat, atau terjadi bias gitu, ada bias. Ini kalau ngomong ini arahnya, efeknya ke positif atau negatif ya? Kok sama-sama kuat, jadi aku ini bias nih gitu. Itu harus diem. Jadi kita harus diem dari perkara haram, perkara makruh, dan perkara mubah yang side effect-nya belum jelas. Mana yang lebih kuat? Atau sama-sama kuat. Sebelas dua belas dampak negatifnya dan dampak negatifnya dan dampak positifnya ini sama-sama kuat, atau ya 11-12 lah, atau bias. Itu harus diam, bayangin. Dari sini fa'ala hadza, dari sini kita bisa ngerti, kata Imam Nawawi, ini masih Imam Nawawi yang bicara rahimahullah, bahwa hal-hal yang mubah itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan hukumnya sunnah untuk tidak dibicarakan. Kenapa? Takut ngebawa ke hal yang haram atau makruh. Karena ini kejadian banyak. Bayangkan. Hal-hal yang mubah, yang belum jelas, itu sunnah untuk didiamkan atau nggak dibicarakan. Bayangkan bisa begitu loh. Hal-hal yang mubah, ini mubah bukan haram. Apalagi haram dan makruh. Hal mubah yang masih 50-50 dampaknya segala macam, atau masih, itu sunnah untuk di tinggalkan agar apa? Agar tidak membawa kita ke hal yang haram atau makruh. Dan ini kejadian banyak, kata Imam Nawawi, betul, banyak. Awalnya pembicaraan mubah, endingnya makan bangkai saudara, endingnya fitnah. Bahkan gak perlu nunggu ending, 5 menit kemudian ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D, openingnya tuh mubah gitu. Openingnya mubah. Kayak misalnya apa? Kayak kepoin nanya orang aja. Padahal nggak kita nggak ada punya kepentingan. Itu si dia gimana? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Keluarlah aibnya. Iya, gue kayaknya kemarin tuh dia gini. Itu belum sampai ending, baru paragraf kedua udah ngomongin orang. Padahal paragraf pertamanya hukumnya apa? Mubah. Ngalamin nggak sih kita? Nggak pernah bergaul ya? Tapi Imam Nawawi itu kasus kayak gitu banyak yang minta ampun, bukan satu dua. Awalnya dari pembicaraan mubah, awalnya dari pertanyaan mubah. Kecuali kalau kita punya kepentingan gitu. Tapi ini kan enggak, nanyain ini, nanyain itu gitu. Teman kita kayak gitu gimana sekarang? Jadi kemarin tuh ada kasus, lo udah dengar belum? Tuh kan lo udah dengar belum? Oh, udah keluar dari itu aib-aibnya. Itu perkara mubah itu diem, disunahkan diem. Perkara mubah. Jadi bayangin ya hadirin, kalau kita secara kolektif sebagai masyarakat, sebagai orang beriman, bisa bermain atau bisa berada di level ini, bayangkan betapa kuatnya umat Islam dan betapa produktifnya komunikasi di antara mereka, dan betapa banyaknya kasus-kasus salah paham, tersinggung, kecewa itu bisa dicegah. Dan kita bisa mengamalkan min husni islamil wari tarku malayani, di antara tanda kebaikan agama seseorang, kualitas agama kita itu ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, bukan urusan.
ditinggalkan bukan hanya yang haram, yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Ketika dampaknya ini bisa mengarah, ya kita bisa, kita tahu ini. Kalau pembahasan, sekali lagi, kalau masalah atau masalah ini diangkat atau pertanyaan ini diangkat di paragraf pertama, ini paragraf kedua ini aneh-aneh pasti arah pembicaraan. Kita bergaul bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, kita bisa membaca ini pertanyaan arahnya kemana, pembicaraan ini arahnya kemana, opening ini arahnya kemana. Kita bisa membaca. Dan memang awalnya gak ada masalah, bukan hal haram, bukan makruh, gak ngomongin orang, gak ghibah, gak fitnah, gak caci maki, bahasanya santun. Tapi ini kalau pembicaraan ini dilanjutkan, arahnya ini ke hal yang haram. Dan bukan, dan bahkan gak perlu nunggu arahnya, ini 50-50 ke arah yang haram, 50-50 ke makruh, 50-50 ke ghibah, 50-50 ke fitnah, 50-50 ngomongin orang. Maka harus nikah. Itu diperintahkan nikah dan hukumnya sunnah. Sunnah. Dosa? Enggak. Tapi hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi. Kalau masuk ke ternyata paragraf kedua, dugaan kita benar, atau dampak negatifnya yang datang, wajib berhenti dan wajib diam. Mensomatan aja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Dia selamat dari hisab. Dia selamat dari pertanggungjawaban. Dan tinggalkan hal yang gak bermanfaat bagi kita. Dan sebagian kita di apa yang udah belajar agama, terkadang pakai istilah tabayun. Suka dengar gak sih? Akhirnya ngomongin orang dan pintu masuknya bahasanya tabayun. Dia ngerti gak sih apa tabayun? Gitu. Tabayun itu double cross check. Dan tabayun itu muqayyad. Kalau itu urusan kita, kalau itu tanggung jawab kita, ya tabayun. Kalau kita harus memvonis atau menjudge atau menyimpulkan atau buat decision atau buat keputusan dan ada data yang perlu dipastikan, itu baru tabayun, double cross check atau cross check. Tapi kalau bukan urusan kita, itu kepo namanya, itu pintu masuk ghibah, pintu masuk fitnah seterusnya. Jadi seringkali kita nggak, saya mau tabayun. Urusan Anda apa ya? Gitu. Anda akan membuat keputusan dalam hal ini? Enggak. Gitu. Anda akan membuat sebuah kesimpulan? Anda akan membuat sebuah langkah? Enggak. Ya bukan urusan gue. Itu mah, itu masuk ke dalam hadis ini. Kalau Anda lanjutkan, Anda celaka di dunia dan akhirat. Mensomatan aja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Orang siapa diam, dia selamat. Hadirin, hari kiamat itu mengerikan. Dan alam kubur itu gak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah SWT. Dan dosa kita udah banyak. Jangan sampai ini berparah dari hal-hal yang gak ada gunanya. Hal-hal yang bukan. Yang sebenarnya kita bisa selamat, tapi cuma gara-gara lisan dan jari jemari kita aja kan kita terseret ke sana. Dan Allah, setiap hari kita baca ayat kursi, kata akhudhu sinatu wa la naum. Allah gak tidur. Agar Allah gak ngantuk. Allah tahu apa yang kita bicarakan. Dan Allah tahu apa yang kita ketik. Walaupun pihak-pihak yang terkait gak tahu sama sekali. Ketika pihak-pihak terkait lengah, Allah enggak lengah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan Allah enggak lupa. Dan Rabbmu tidak lupa, kata Allah. Allah Ta'ala.